Ceritanya begini, mudah saya ceritanya, kita telah hampir 70 tahun kiranya merdeka. Setiap-tiap 5 tahun kita pilih pemimpin jadi wakil rakyat kita. Lepas tu dia jadi pemimpin, alhamdulillah buat apa ni kerajaan. Tapi apa yang kita lihat, banyak, terlalu banyak kegagalan berlaku. Terlalu banyak. Maknanya, yang rakyat harapkan tidak menjadi. Rakyat pun tidak terlindung. Malah kadang-kadang rakyat didedahkan dengan berbagai keadaan yang tak masuk akal. Mungkin melibatkan isu pendidikan, isu kesihatan, isu keselamatan yang kita tengok hari-hari ni. Kita dah berapa kali election macam tu juga. Dan kita pun tak tahu depan ni macam mana. Mungkin kita, pasal ayalah ni kawan-kawan ramai-ramai kan tak puas hati dengan Anwar Ibrahim. Saya pun bukan penyokong politik, tidak apa. Maknanya kita bercerita pasal keadaan semasa. Jadi ada yang mengajak juga, kawan-kawan yang mengajak, mari kita buat sesuatu untuk ganti Perdana Menteri. Itu ada juga. Tapi kita di sini pula melihat ganti Perdana Menteri itu bolehlah ya. Tapi tak selesai. Tak selesai tak masalah kita. Yang datang macam mana pun tak tahu. Yang ganti macam mana pun tak tahu. Ganti Perdana Menteri, orang politik yang terdedah dengan politik dia naik aja. Dia tak boleh buat apa pun sebenarnya. Saya bercakap dengan satu menteri pun ni, yang dia pun mengaku, saya kata, you jadi menteri, you nak buat apa? Pasal you pun tak boleh buat apa. Pasal nombor satu, pegawai kerjaan yang ada jawatan, ya, mengekang kerja you. Pasal pegawai kerjaan ni pun, dia ada juga kerjasama dengan kartel, dia kerjasama dengan polis, ni macam mana. Jadi, kita dalam keadaan yang cukup tertekan. Ya? Kalau Perdana Menteri nak buat pun, dia belum tentu boleh buat sebenarnya. Pasal, agenda antara selain daripada agenda kartel, sindiket, globalis dan juga businessman ni, dia orang semua ada pengaruh masing-masing. Guna pengaruh ini, gunakan sultan, gunakan macam-macam. Jadi keadaan tu macam huru-hara. Kita NGO-NGO ni, insyaAllah dengan kita sekarang ni ada NGO utama lebih daripada 100. Mungkin pada time kita buat tu kita akan minta tambahan untuk mewujudkan satu platform bagi rakyat. Pasal kalau benda ni dia orang buat tak betul, maknanya kita ada platform nak komplain. Kita ada platform untuk kita komplain dan tegur kerajaan. Kita tidak hendak, kalau katakan kerajaan hari ini, kalau dah di apa yang kata orang, tidak mendapat sokongan, lama-lama dia akan jadi kerugian kepada negara. Jadi huru-hara nak lantik dia. Dan kita pun tak boleh nak lantik Perdana Menteri. Dah banyak sangat dah Perdana Menteri. Dalam 2 tahun ni dah berapa Perdana Menteri. Jadi kita nak wujud kestabilan. Maknanya dia boleh wujud. Kita nak kerajaan wujudkan platform ini yang kita buat dulu. Dia tak buat. Itu terpulang. Tapi kita sudah ada. Maknanya rakyat sudah ada platform. Dan sebenarnya yang saya nak cerita juga ke arah itu, ya, yang sebelum ada dalam dokumen-dokumen kita, tetapi pasal kawan-kawan reporter ni, dia yang paling penting, maknanya dia pun nak faham apa yang kita buat. Kita juga panggil, kita juga akan lantik, ya, saya nak cerita betul ni, daripada NGO-NGO tu kita akan lantik 222 yang kita kenali sebagai sukarelawan yang berkhidmat, SYB. Yang dia akan wujudkan kumpulan juga di setiap parlimen untuk mengikuti dan memantau. Jadi kita akan buatkan perhimpunan ini pada 7 September, di mana kita ada persidangan meja bulat untuk mengesahkan usaha kita untuk membela diri kita secara berkesan.